Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Mesranya Hinata dan Naruto versi asli, bukan animasi guys. Ya, nampak Lesti dan Bilar di malam hari ini menikmati makan romantis bersama. Tentu hal ini semakin bikin kita baper nan bahagia. Bagaimana tidak keseruan saat mereka menghabiskan waktu berdua. Tentu menjadi daya tarik dan romantisme tersendiri antara Lesti dan Rizky Billar yang sudah go public dan menyatakan bahwa mereka adalah pasangan kekasih, pasangan sejoli yang mengikat janji sehidup semati yang nantinya akan memantaskan diri menjadi sepasang suami istri yang ditakdirkan dan disetting oleh Yang Maha Kuasa untuk menempuh hidup bersama. Lihatlah betapa mereka tampak begitu bahagia, binar wajah, ceria, penuh kebahagiaan nan mesra tentunya. Lihatlah putri Rivivi yang seakan mereka udah siap menjadi seorang ayah dan ibu, papa dan mama bagi putra putrinya. Tentu kejadian semalam, pengakuan secara luar biasa di feed Instagram Bilar yang udah mengungkapkan bahwa Lesti adalah Hinatanya, bak animasi Naruto, pasangan sejoli sehidup semati yang akhirnya bersama. Tentu di hari ini dan di malam hari ini adalah hari yang sangat bahagia, yang mana mereka berdua melewatinya dengan makan malam romantis. Sungguh so sweet banget kan guys ya. Dan tentu bikin kita semua pada baper, pada bahagia melihat keromantisan, kemesraan mereka berdua tentunya. Jadi bagi kalian yang selalu menunggu kabar terbaru tentang hubungan dan kemesraan mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebapaan dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan juga share-lah video ini pada sahabat, kerabat atau pasangan kalian agar kebaperan dan kawan tak hanya kita saja yang rasakan, tapi kita berbagi kebahagiaan agar imunitas tubuh kita di tengah pandemi ini meningkat dahsyat sehingga bisa melawan segalanya, sehingga kita tetap sehat dan selalu bisa nonton kekiutan dan kawan serta kebaperan oleh ulah mereka berdua. Itu saja. Doa yang terbaik adalah semoga mereka segera dipantaskan dan merasa pantas untuk menjalin hubungan sebagai sepasang suami istri. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.